Zona dan saudaranya. Zona dan saudaranya beramal menasabkan isim yang sebelumnya menjadi mubtada dan isim yang sebelumnya menjadi khobar. Contoh, Zona Ahmadu Hasanan Maridon. Zona menyangka Ahmadu Ahmad, Hasanan Hasan, Maridon sakit. Hasanan dinasabkan oleh Zona sebagai maf'ul bih yang pertama. Maridon dinasabkan oleh Zona sebagai maf'ul bih yang kedua. Asal sebelum kemasukan dhona adalah susunan mubtada dan khobar, yaitu hasanun maridun. Dhona dan saudaranya ada yang berupa af'alul qulub, yaitu fi'il-fi'il hati. Af'alul qulub terbagi menjadi dua, ada af'alul yakin dan af'alul rojhan. Af'alul yakin adalah fi'il yang bermakna yakin. Contoh, Ra'aitullaha aliman. Ra'aitu, saya yakin. Allaha, Allah, aliman, maha mengetahui. Saya yakin Allah maha mengetahui. Allaha, maf'ul yang pertama dari lafal ra'aitu. Aliman, maf'ul yang kedua dari lafal ra'aitu. Yang termasuk af'alul yakin adalah ra'a, alima, daro, ta'alama, alfa, wajada. Af'alul rojhan adalah fi'il yang bermakna menyangka atau dugaan. Contoh, Dhanna Khalidun Bakron Maridon. Khalid menyangka Bakar sakit. Yang termasuk af'alul rojhan adalah Dhanna Haja Khala Hasiba Za'ama Ja'ala Adda. Yang kedua adalah af'alut tahwil. Af'alut tahwil yaitu fi'il-fi'il yang bermakna menjadikan. Contoh, ja'altu tina labinatan. Ja'altu, saya menjadikan. At-tina, tanah liat. Labinatan, batu bata. At-tina, maf'ul yang pertama dari lafal ja'altu. Sedangkan labinatan, maf'ul yang kedua dari lafal ja'altu. Yang termasuk af'alut tahwil yaitu sayyaro, taroka, ittakhoda, tahida, ja'ala, rodda, wahid.